Atau barangkali yang di tengah jalan, hati-hati. Jangan sampai memancing emosi terus kemudian marah, gelutan. Kula nggih bar niki wingi saka Boyolali kula mulai nggih terharu ternyuh. Niku enek cah montoran niku dikamplengi kali oknum TNI. Numpak motor cekel langsung dikamplengi. Lebur rumah sakit, insya Allah mereka jenggulo tilii. Langsung kita urus. Panglima TNI, Kasat, Pangdam saya kontak sini. Tidak benar ini. Langsung sekarang semua dihukum. Responnya cepat. Tapi saya juga mengingatkan kepada pendukung siapapun untuk kita hati-hati. Apa masalahnya? Penyelesaian tidak boleh dengan kekerasan. Semena-mena bukan zamannya lagi. Jangan sakiti rakyat. Ini saya peringatkan. Ya. Dan kita minta panggil kalau perlu itu. DPR-nya saya minta panggil kalau perlu. Tidak bisa kita berbuat semena-mena sehingga kemudian ketakutan ditebarkan kepada siapapun. Mari kita ciptakan kondusivitas. Neng kula dhewe yo ngeleke. Lah kowe ketok yo mbrebek yo le. Lah kenal pote niku mboten cilik ngateni malah mekrok. Aduh, kula ndelok. Yo aja ngono. Mungkin itu yang membuat emosi orang lain. Meskipun tentu saja caranya juga harus diproses saja, tidak apa-apa. Tapi jangan dipukuli sampai bengep-bengep. Bahkan tadi fitnahnya pagi-pagi satu orang meninggal. Saja ada yang meninggal, tidak. Nah, jadi hoax lagi. Tidak ada yang meninggal, tapi masih ada dua yang di rumah sakit. Nanti mau saya tengok. Yang seperti ini, mesti kita cegah. Ibu nge? Nanti jenengan nge, Bapak Ibu, nek enten putrane arep melu-melu pas rame-rame, kira-kira itu membuat nanti tidak nyaman, dilek nge. Wonten dalem wau-wau. Tapi ngendikane wonten polisi mendem ngoten. Boten bener. Kawan mungkin untuk para bukti. Boten bener sing ngendi yo. Apa neng kan mulai ngendi yo, Pak? Oh, ben nek dadi bener dan polisi. Ben istirahat ya. Ya. Oke. Sampai kiri-kiri yang aneh ya, lu pengen pikir panjang-panjang ya.